Hai Just Friend. Just Bercerita datang lagi. Kali ini kita bercerita tentang Cinderella. Semoga suka. Suatu hari Cinderella ingin sekali ikut ke pesta kerajaan, tapi dia sedih karena dia tidak punya baju yang bagus untuk pergi ke pesta itu. Kalau kalian ke pesta, biasanya pakai baju apa? Tiba-tiba ada peri yang datang. Cinderella kaget. Peri itu bertanya, "Cinderella, kamu kenapa?" Cinderella menjawab, "Aku ingin ke pesta kerajaan, tapi aku gak punya baju yang bagus." "Kalau begitu, aku akan membantumu," jawab ibu peri. Lalu ibu peri menyiapkan baju pestanya. Singsalabim. Akhirnya baju pestanya jadi. Cinderella berubah menjadi seperti seorang putri. Ih, cantik sekali. "Lalu aku ke sana naik apa, ibu peri?" tanya Cinderella. Kemudian ibu peri langsung membuatkan kereta kuda yang bagus untuk Cinderella. Kereta bagus itu dibuat dari labu. Lalu ibu peri mengingatkan Cinderella, "Nanti kamu harus pulang sebelum jam 12 malam ya." "Emangnya kenapa, ibu peri?" tanya Cinderella. Jawab ibu peri, "Nanti kalau lewat jam 12 malam, semua sihirku akan hilang." "Oh, baiklah." Kemudian Cinderella berangkat ke pesta. Namun ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan Cinderella belum pulang. Kemudian lonceng berbunyi sampai 12 kali. Cinderella pun tersadar pesan dari ibu peri. Kemudian dia berlari-lari meninggalkan pesta. Sepatunya malah ketinggalan di pesta. Waduh, tapi karena semuanya sudah berubah, bajunya berubah dan kereta kudanya pun berubah, maka Cinderella hanya terus saja berlari, berlari dan berlari dengan cepat pulang menuju rumahnya. Begitulah cerita Cinderella kita hari ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi, Just Friend.